Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janda usia 40 tahun mas. Nyari pasangan yang mau serius saja sama bunda. Aku gak pilih-pilih kok mas. Yang kubutuhkan hanya pasangan hidup yang setia. Meskipun kamu pengangguran, gak ada kerjaan, tidaklah menjadi soal mas. Semua kebutuhan nafkah, biar aku yang tanggung. Uang tabungan, emas, cukup untuk kita hidup berdua. Begitulah curhatan hati si janda tua solehah ini. Beliau di sini mengharapkan bisa segera bertemu dengan jodohnya. Yaitu, sosok pria yang sederhana saja. Tidak perlu kaya dan tampan. Yang terpenting baginya adalah, mau menerimanya, dan menjadi pendamping hidupnya. Siapakah sosok janda cantik ini? Di manakah tempat tinggalnya? Mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh terbaik untuk dirinya. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe-nya. Semoga yang sudah menekan tombol like dan subscribe, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan cepat dipertemukan dengan jodohnya. Perkenalkan, beliau bernama Bunda Nur Hayati. Saat ini beliau berumur 40 tahun. Bagi Anda yang ingin berkenalan dan ta'aruf, bisa langsung kontak di kolom komentar. Agar beliau bisa melihat dan membalasnya secara langsung, dan pastinya beliau mau memberikan nomor HP-nya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kata-kata yang sopan. Itulah sedikit informasi atau profil dari janda yang cantik dan solehah ini. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf. Semoga postingan ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Vina usia 42 tahun. Mau nyari pasangan yang umurnya di atas 45 tahun. Begitulah ungkapan si janda cantik ini. Untuk kalian yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh yang cocok untuk janda ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Dan saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Aku serius nyari pasangan untuk menikah. Tidak hanya main-main di sosmed. Mudah-mudahan dengan perkenalan bisa saling silaturahmi. Begitulah ungkapan Bunda Vina ini. Panggilan akrabnya Bunda Vina, statusnya janda cerai mati, beliau adalah wanita yang sederhana, cantik dan perhatian. Sangatlah beruntung, lelaki yang bisa mendapatkan hati Bunda Vina ini. Selain cantik, beliau sangatlah pandai memasak. Di channel ini, Bunda Vina sedang berikhtiar untuk mendapatkan calon suami. Untuk kriterianya adalah, nggak perlu tampan, ataupun yang kaya. Yang terpenting, sederhana, dan bisa menyayanginya. Itulah ungkapan Bunda Vina. Jadi, untuk kalian yang ingin berkenalan, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan kata-kata yang sopan, supaya beliau mau membalasnya. Itulah sedikit profil tentang Bunda Vina ini. Jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini agar bisa bermanfaat untuk semua. Sekian.